Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ke-85 teman-teman. Alhamdulillah. Dan ini ayam lahap makan ya teman-teman. Jadi dia udah terbiasa pakai pakan campur teman-teman. Udah terbiasa pakai pakan campur. Dan untuk kondisi ayam, alhamdulillah kemarin kita udah melakukan penimbangan. Untuk BB-nya alhamdulillah udah tercukupi teman-teman ya. Masih dalam range ya. Untuk kegiatan hari ini pagi hari tidak saya video teman-teman ya. Kegiatannya pemberian pakan dan juga pemberian minum ya, vitamin. Vitamin kita menghabiskan Vitastres ya. Vitastres kita habiskan semuanya. Dan ini udah habis semua. Kita stres, penghabisannya adalah hari ini. Dan ini ukurannya lebih besar ya. Tapi yang kita pakai ini, karena ini joinan, artinya joinan itu berbagi dengan ayam yang sudah produksi. Jadi sebenarnya tidak sampai 250 gram kalau dihitung-hitung untuk nyampe hari ini ya. Harusnya masih ada sisa paling tidak separuh teman-teman. Karena ini berbagi dengan ayam yang produksi, jadi akan lebih habisnya lebih banyak gitu. Dan untuk kondisi ayam alhamdulillah sehat, tapi tetap ya siang hari seperti ini teman-teman. Nah ini mangap-mangap seperti ini teman-teman. Sama halnya dengan ayam yang 300 ekor yang di dalam gudang juga seperti itu. Cukup panas cuacanya, tapi untuk teman-teman harapan saya adalah harusnya lebih baik apa yang sudah saya kerjakan hari ini ya teman-teman. Terkait dengan temperatur kandang ya, suhu kandang. Jadi kalau bisa ukuran kandang pun juga sedikit dimodif agak tinggi teman-teman. Kayak galvalum itu jauh lebih bagus. Tapi ya tetap panas ya. Tetap lebih panas ya. Mungkin hampir sama atau lebih panas ya. Hebatnya kalau galvalum mungkin lebih awet ya dari segi ketahanan. Dan di sini ada beberapa yang memang retak-retak memang untuk jenis seperti ini. Terus kandangnya juga kandang bambu ya, untuk bukan kayu. Jadi kondisinya untuk ketahanannya mungkin agak lebih kurang tahan ya. Tapi mau nggak mau juga ini solusi dan hemat teman-teman. Kalau teman-teman buat kandang seperti ini jauh lebih hemat ya, kandang bambu. Terus kalau genteng sebenarnya lebih bagus teman-teman ya. Lebih bagus dari segi lebih dingin daripada yang asbes seperti ini. Asbes galvalum itu panas teman-teman. Tapi teman-teman bisa siasati dengan meninggikan kandang dan juga mungkin tambah blower ya kalau memang cuaca ekstrim ya. Tapi meski demikian tidak harus ditambahkan blower ya. Tidak perlu ditambahkan blower karena memang mau nggak mau itu juga biaya. Tapi kalau ingin bagus ya ditambahkan gitu. Itu pilihan teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai bisa tidak, ini hanya pilihan yang perlu saya sampaikan supaya teman-teman untuk sebelum membangun kandang seperti ini teman-teman juga bisa berpikir lagi mengenai efisiensi dari model kandang teman-teman. Dan untuk bagian bawah ini wajar ya teman-teman, banyak apa ini, bulu-bulu yang rontok jar, selama tidak terlalu berlebih teman-teman. Ini terkait dengan pertanyaan ada di komentar juga terkait dengan bulu-bulu rontok. Itu wajar teman-teman ya, ini umur 13 minggu nggak jadi masalah. Tapi bulu rontok itu juga suatu indikasi teman-teman ya. Indikasi bisa jadi ayam panas ya, ayam panas atau mungkin ayam ada kutunya, itu juga bisa. Tapi tetap kita pantau teman-teman. Dan siklus ini selalu seperti itu.
kita ganti ayam tiap siklus kendaraan sampai umur segini ya, seperti itu, rontok seperti itu. Tapi nanti pada saatnya nanti ada siklus banyak kutunya atau banyak guremnya, teman-teman. Dan itu nanti insya Allah tetap kita melewati siklus itu, tapi sebisa mungkin kita minimalis ya. Dengan apa? Dengan cara cepat tanggap, mulai terasa, mulai terlihat, itu harus segera kita basmi. Karena mau nggak mau itu juga akan mengurangi performa dari ayam. Dia akan sibuk dengan kutunya itu ya, sibuk dengan guremnya, karena kan menggigit itu. Kalau ayam produksi dia akan mengalami penurunan produksi. Kalau ayam yang belum produksi dia akan nafsu makannya akan berkurang. Artinya banyak tenaga yang berkurang sehingga lebih kurus nanti untuk kondisi ayamnya ya. Kondisi ayamnya akan lebih kurus. Baik teman-teman, untuk hari Selasa, hari Rabu ini ya. Hari Rabu ini masuk ke umur 85 hari teman-teman. Ini memasuki minggu ke-13. Kebutuhan minumnya bertambah ya, 13,26. Kita abaikan karena ini kita loss ya, minumnya kita loss. Untuk kebutuhan pakannya 65 gram per hari per ekor. Jadi kalau 100 ekor kurang lebih 6,5 kg kebutuhannya. Selisih sedikit karena memang beda minggu saja, hampir sama. Untuk habisnya kita perkirakan nanti sekitar 8 sak teman-teman ya. 8 sak. Jadi antara 12 ke 13 ini kurang lebih 1 sak nambahnya. Oke. Kemudian untuk BB-nya targetnya adalah 1089 sampai 1157 gram per ekor. Berarti 1 kilo 1 ons ya maksimal ya. Syukur bisa lebih ya. Range-nya itu teman-teman. Dan ini masuk minggu ke-13. Insya Allah kita akan pindah ke pakan grower teman-teman. Oke. Baik teman-teman. Mungkin itu aja untuk review kita hari ini untuk ayam umur 85 hari. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Gak pastikan klik tombol lonceng supaya teman-teman dapat pemberitahuan dari video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.